Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Julkifli dari tingkat 3A. Di sini saya akan melakukan tindakan resusitasi jantung paru atau RJP. Di sini saya akan melaksanakan tugas untuk memenuhi keperawatan gawat darurat. Tujuan RJP adalah untuk mengembalikan henti detak jantung dan mengembalikan napas kembali. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, cek respon melakukan dengan cara menepuk bahu korban sambil memanggil korban. Ingat, langkah selanjutnya adalah memanggil bantuan. Selanjutnya, lakukan kompres arteri karotis selama 10 detik. Tentukan titik tumbuhan kompresi, yaitu setengah bawah ujung tulang sternum. Lakukan 30 kompresi dalam waktu 15 detik dengan perhitungan 1 sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berikan ruang ventilasi setiap 30 kompresi sampai terlihat dada terangkat. Langkah selanjutnya, melakukan evaluasi. Yang terakhir, posisikan dengan senyaman mungkin dengan tangan kanan di bawah kepala dan kaki kanan dikeataskan. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Hartu Nuhun.